Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwi Kamarullah di TV Online Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, guna meminimalisir penyalahgunaan kendaraan dinas, pemerintah Kota Tidore melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menertibkan mobil dan motor dinas di sejumlah organisasi perangkat daerah. Selain itu juga menertibkan BPKAD melakukan inventarisir dan pendataan kelengkapan surat-surat kendaraan dinas. Berikut liputan selengkapnya. Pemerintah Kota Tidore kini tengah melakukan pendataan aset daerah yang dipakai organisasi perangkat daerah dan sekretariat daerah. Melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menertibkan kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4. BPKAD masuk pada hari ketiga ini terus melakukan inventarisasi kendaraan dinas mobil dan motor. Selain itu juga, bidang aset daerah ini melakukan pendataan kelengkapan surat-surat dari kendaraan dinas yang dimiliki Pemkot Tidore. Ditertibkannya aset daerah agar PNS tidak menyalahgunakan kendaraan dinas, pasalnya selama ini banyak PNS menggunakan kendaraan hanya untuk kepentingan pribadi. Dari Tidore, Maluku Utara, Haryanto Daud, TVO, melaporkan.